kita. Bagaimana tema yang saya baca tadi, dan melalui semangat Ramadan bukan kompetisi diri. Ramadan melahirkan seorang pejabat, karyawan Jawati yang yang disip, tidak marah-marah. Ada karyawan tidak tahu mukanya mana muka mana belakangnya, marahnya minta ampun. Kan di sini apa? Halo. Ramadan melahirkan seorang karyawan Alfamidi yang seorang karyawan harus pasti atasan suka. Kata atasan cuma betul. Ada seorang pejabat yang tidak suka kalau karyawan yang jujur. Pak, pasti jujur. Cantik baru. Benernya Bu Nurmawan. Cantik. Sekolah mang, bade, antara. Dukuh dan duen mantang. Tembak kok. Kenapa saya katakan harus jujur? Modal sebab. Jujur. Modalnya kejujuran. Kalau tidak, ya jujur. Di mana-mana Islam, Kristen, Protestan, Buddha, semua minta umatnya orang jujur. Ayo, siapa tidak setuju? Yang setuju, tidak setuju silakan bulan pulang. Seorang istri, seorang calon, seorang cowok yang mau minta pendamping yang dia bilang, wahai adinda, ku kejar gadismu sampai di selatan. Tapi kalau tidak, gadismu di selatan, ku tunggu jandamu di utara. Betul. Jadi kalau saya ceramah di kostrat, kapan sini terganggu yang operator push up habis. Halo, bukan di sini. Betul bu. Jadi Ramadan melahirkan kejujuran. Lihat Ramadan. Adakah orang tidak jujur? Ramadan memberikan bimbingan kepada seluruh karyawan-karyawan menjadi orang yang jujur. Tidak boleh kalian makan. Yang berpuasa tidak boleh jam 4 dulu. Biar tidak ada bos tadi depan. Tidak mau. Artis kolawan. Usah kok. Betul. Seorang calon suami yang tidur tidak jauh tidur. Betul. Jangan dicodok. Saya tanya cewek-cewek. Suami, calon suami yang tidak jujur, mau gak? Tidak butuh apa gombalan bukti. Butuh bukti. Bukan bilang kamu di sisi hati. Aku percaya air mata darat. Ini mau kebuka laki-laki. Lain di bibi. Memang sebelum ada apa. Wahai adik. Jika engkau muda kakak. Anda bagaikan beribu-ribu bintang. Wow. Hanya satu yang serta. Hanya satu yang bersih. Bu, ibu, apa dia bilang apa? Kata calon, kau pembok.
percaya cewek-cewek celaka. Apalagi karyawan laki-laki ini. Jangan percaya dulu kan. Tak percaya. Betul tidak? Laki-laki. Yang di sini lebih parah lagi. Ya Allah. Betul tidak? Makanya yang dicari di sini Al-Mamidi karyawan karyawatin yang jadi pejabat anggota biar tidak ada atasan di depan tetap kerjanya mantap. Dia bukan hitung uang tapi tidak pernah dia kantongi, mantap kejujuran. Ada atasan tidak ada tetap. Kenapa? Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Susah. Tanggal malam 17 saya ceramah di Kalimantan. Dengar di perusahaan emas ceramah 10 menit 20 juta, kalau sini setengah jam, berapa? Apa, salah bicara kah? Apa kata cewek-cewek, ada uang? Tidak ada uang, penghuni neraka. Salamullah, salam. Terus terus dengarkan. Alam. Salam. Alam. Habib. Itu obat. Sudah. Kasih kesempatan kayak PT-PT tidak ada rem, jalan terus. Oh karyawan, itulah iman orang yang Ramadan memberikan bimbingan pertama orang tidur. Habis Ramadan seluruh karyawan orang tidur. Kapan dia jujur pasti dipecat. Satu ramai pak. Betul. Bos-bos pasti kalian ini dipecat. Tidak ada manfaat Ramadan. Habis puasa. Tambah nampak bohongnya. Seorang cowok pembohong pasti dia suka perempuan. Yang kedua Ramadan. Tapi jangan berapa. Tidak berhenti sampai jam berapa? Harus jelas. Lanjut. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, Ramadan melahirkan kebersamaan. Sama lapar, sama haus, sama capek, sama. Ini otak-otak mata subhanallah sama kenyang. Artinya apa? Habis lebaran jaga kebersamaan menjelang Ramadan. Sama lapar, sama kenyang, sama haus, sama duka. Artinya apa? Al-Fawidi ini perlu dijaga. Karena sini tempat kerja kita, istri kita, anak-anak kita semua di rumah menunggu tentang hasil sini. Betul tidak? Betul. Betul, pejabat. Tanya memang. Sedangkan gubernur ceramah katanya Kapolda. Memang saya ceramah tipe kubalik semua tidak sama ya. Tidak apa-apa. Lain. Ya. Saya waktu di Kalimantan Ustaz, kenapa Ustaz kubalik kondang itu semua kecil-kecil? Saya bilang, kenapa? Coba lihat. Saya bilang, saya masuk